pertama adalah sampai dengan saat ini kita melihat bahwa masalah keamanan pangan masih merupakan masalah yang krusial di tengah-tengah masyarakat kita secara umum ya di Indonesia termasuk di Jawa Tengah dan Kota Tegal ini. Oleh karena itu pada hari ini dilaksanakan satu program gerakan pemberdayaan masyarakat dan dalam hal ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat di desa atau kelurahan. Nah, tahun ini salah satu yang akan diintervensi oleh Balai Besar POMDI Semarang adalah Kota Tegal. Dan dari Kota Tegal ini kami mengambil satu kelurahan dan telah ditetapkan oleh Pemda Kota Tegal yaitu Kelurahan Panggung. Nah, kita harapkan bahwa dengan Kelurahan Panggung ini yang kelurahannya cukup luas, kemudian jumlah penduduknya cukup banyak, padat ya dokter ya. Nah, ini kemudian bisa program ini bisa terlaksana dengan baik, kader-kader keamanan pangan yang dilatih ini bisa berfungsi dengan baik, dengan aktif menjadi kader keamanan pangan, bukan hanya saat tahun ini saja ketika diintervensi, tetapi juga bisa berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Dan kelurahan panggung ini bisa menjadi pilot project untuk kemudian direplikasi di kelurahan lain. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada Balai Besar Pengawasan Obat Makanan Semarang. Dengan adanya BIMTEK ini diharapkan nanti akan ada kader-kader pengawas pangan yang ada di masyarakat. Jadi kita itu pengawasan makanan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga harus memberdayakan masyarakat. Ya, jadi diharapkan nanti masyarakat ikut membantu dalam pengawasan obat dan makanan yang ada di Kota Tegal dan diharapkan nanti obat dan makanan yang beredar di Kota Tegal ini memang aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.